Nggak bisa di push ya, pemerintah daerah oleh pemerintah pusat ya, kan? Teknologi yang digunakan adalah teknologi terkini gitu kan. Hmm. Nah, itu kan, tapi di pusat ya, misalkan ada kebijakannya dari nasional dan itu harus di kan? Lebih cepat mestinya ya, gitu nggak sih? Jadi, kan, waste to Energy itu kan bentuknya macam-macam, bisa polit, apa, pirolisis bisa RDF bisa macam-macam jadi kalau yang sesuai peraturan Presiden, kalau nggak salah itu 12 kota kabupaten. Jakarta, Bekasi, kalau nggak salah kan, Tangerang, Solo, Probaya, Bali, eh, Makassar, Medan kalau nggak salah itu. Nah, kemudian, nah ini ceritanya di Jerman. Jerman itu telah melarang landfill sejak 2002, 2005. Dan dia sejak 1985 sampai saat ini bisa turun 50% sampahnya.